사회 함께 힘들까했어 거울이 밝게 Oke. Okay. Buat kalian yang bertanya, lah katanya udah pensi Sindo, Bang. Yes. Udah mau tadinya. Tapi ada sedikit update yang membuat gue sedikit senang, teman-teman. Di mana semua ya ini namanya spirit ya atau tadinya adalah biju-bijunya, semua bijunya itu udah dirubah, udah enggak kayak dulu, enggak kayak tikus god ya. Katanya semuanya udah diubah kecuali yang ini Tintel Spirit emang enggak ada ya. Dari semuanya sih, dari Sukaku, dari Mata Tabi, semua katanya udah dirubah ya teman-teman ya. Dan ya gue sekalian pengen lihat aja sih, gue udah lama banget gak main ini, mungkin udah berapa? Mungkin 2 bulan kali total ya gue udah gak main ini ya. Udah lama banget sih gue gak main game ini. And I don't know, maybe kita coba lihat aja teman-teman ya. Tapi gue gak janji balik ya, gue cuma ngeliat dulu ini kayak gimana gitu ya. Karena sebenarnya polanya tuh sama aja gitu, update-nya tuh paling cuma nambahin bloodline, nambahin jutsu, nambahin tools ya. Ini banyak banget tuh, gue gak dapetin ini apa nih, sun stuff, apa nih, moon stuff ya. Ya ini banyak banget sih, dan ya update-nya itu-itu doang gitu. Dan menurut gue apa ya, membosankan banget sih. Mungkin ini buat kalian yang gak tahu kenapa gue udah gak main Sindo lagi ya. Karena ya itu, update-nya menurut gue pertama membosankan, kedua komunitasnya toxic setengah mati sumpah. Komunitasnya toxic setengah mati nih, gue sekarang main di private server. Jadi ya udah gak toxic lah ya. Masalah toxic bener kata kalian, ya udah ke private server aja bang. Iya emang ke private server bisa menyelesaikan masalah gitu memang. Cuman ya ini ya, pola-pola dari gamenya itu loh, update-nya cuman update jutsu, update ini, update bloodline, update ada elemen baru katanya, update tools, udah gitu-gitu doang coy. Itu membosankan banget sih menurut gue, dan udah gak ada challenge-nya lagi kalau menurut gue ya. Tapi gak tahu sih kalau menurut kalian kayak gimana, udah gak ada challenge-nya lagi gitu. Paling challenge-nya cuman grinding-nya doang nih, karena ini setahu gue ada update juga kalau gak salah, si spirit-spiritnya ini udah punya six path-nya katanya ya. Udah punya six path-nya, kita coba. Six path, kita coba. Berapa ya? Six part itu berapa? Berarti harusnya mode baru kan? Tuh kan ada kan? Mode baru gue butuh 1700. Waduh anjir, naikin level lagi cu. Naikin levelnya itu loh teman-teman, grindingnya terlalu parah sih menurut gue. Bayangin kita mesti bikin ini semua satu-satu nih, 1700 untuk konten kreator ya. Masing-masing harus 1700 guys. Bang Festive udah belum sih? Apakah Bang Festive sudah semuanya di review kah? Yang six partnya apa gimana? Karena ini 1700 buat sebanyak ini nih, bisa 3-4 hari coy hanya untuk grindingnya doang ya. Itu makan waktu banget sih. Jadi gue gak tau gak bakal gue showcase apa enggak ke kalian ya. Mungkin yang untuk masalah yang six pet. Tapi kalau yang udah berubah apa enggak ya kita lihat sekarang aja, oke? Ini kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Kita lihat dulu dari yang Su Tail Spirit atau Sukaku ya teman-teman ya. Gue lupa apa ya, spirit kalau gak salah. Bener gak sih spirit ya? Coba. Ya betul, spirit, oke. Oke, kita lihat dulu kayak gimana teman-teman yang baru ya. Oke, not bad at all. Menurut gue masih oke. Kalau dulu kan bener-bener kayak semuanya sama dan kayak tikus god teman-teman ya. Oke, ini apa ya, ada aura random guys. Coba. Kayaknya gak terjadi apa-apa, gue buang-buang spin barusan, kurang ajar emang. Sekali randomes makan 2 spin lagi anjir. Oke, ini Sukakunya teman-teman ya. Atau Su Tail Spirit di sini namanya. Oke sih. Ya at least mereka tuh apa ya? Kayak mencoba untuk aduh ini jelek banget ya. Ini yang paling kurang tuh ini. Terus ya udahlah gue coba betulin, dan akhirnya ya udah terjadilah seperti ini ya. Ini menurut gue masih oke sih, daripada kayak tikus god gitu ya. Ini masih oke sih. Oke, ini yang untuk Sukaku. Sekarang kita lihat yang wait. Ternyata yang randomize itu mengubah yang ini coy. Mengubah tampilan, ya tampilan ininya ya, apa sih, cakra clocknya ya. Oke. Sukaku tapi warnanya ungu gitu ya. Ya udahlah ya, terserah dia aja lah. Oke, sekarang kita pakai yang mata tabi. Gue lupa yang ketiga namanya Saiken kan ya. Ini Saiken kan ya, apa Isobu? Oh ini Isobu. Yang ketiga Isobu ya. Yang ini Saiken, gue selalu ketuker tuh antara Isobu sama Saiken ya.
selalu ketuker gue. Nih kita sekarang coba yang mata tabi ya. Wih, mata tabinya lumayan keren sih. Kok terbang anjir? Kok terbang sih? Kayak comeh. Ya udahlah ya. Kita langsung. Tunggu, ini gue udah naikin level belum sih mata tabi? Oh udah ya, tapi belum mentok ya. Oke. Gue malas banget sumpah naikin levelnya teman-teman. Sumpah grindingnya sih yang parah banget di game ini, nggak bohong gue. Makan waktunya itu loh gila, parah banget. Kalau dulu kan gue emang jarang live stream teman-teman kan, makanya gue bisa untuk ngegrinding gitu. Sekarang untuk masalah grinding, waduh, udah sangat susah sih sebenarnya ya. Kita coba lihat kayak gimana spirit. Oke, kita lihat ya. Mata tabi. Nah ini nih. Mata tabi. Tapi jadi keren sih, lumayan sih ya. Walaupun lucu juga sih, tapi keren. Seenggaknya matanya keren. Terus bentuknya kayak, ini bukan kucing sih, ini apa anjir? Kayak bukan rubah juga, apa ini? Kayak guguk. Gak guguk sih, apa ya? Anjing juga bukan, kucing juga bukan. Apa ini, cuk? Gak tahu badannya kayak begitu lagi. Ya udahlah. Tapi seenggaknya masih ada effort untuk ngebuat spiritnya masing-masing satu ya. Gak kayak sebelumnya gitu ya. Semua tikus god anjir. Cuma sekarang masih oke lah ya. Oke, gue approve sih, ini keren sih. Mata tabi keren sih. Matanya segala macam keren ya, gue demen sih. Oke, sekarang kita lihat Isobu, bener kan ya Isobu ya? Apa gue salah ya? Kalau gue salah tolong komen di bawah ya. Biasanya anak-anak Sindo tuh langsung pada toxic gitu. Bukan banget, Isobu banget sih. Kan goblok lu gitu. Biasanya kayak gitu. Kayak gue kadang-kadang kesel gitu kan. Gue nonton Naruto tapi gak sampe sekaya kalian guys. Aji ini keren banget cu. Gila, gokil sih. Nah ini keren nih teman-teman. Gokil sih, keren cu ininya cu. Oh ternyata itu juga berubah. Coba-coba kita lihat tampilan pas udah ininya ya. Shukaku. Coba Shukaku. Terus, aduh kenapa warnanya oranye ya? Yaudah lah ya. Kenapa warnanya ungu ya? Yaudah lah ya. 3 berarti ya. Dua. Anjay, keren sih. Oke lah. Shukaku keren lah ya. Dia mukanya begitu coy. Oke lah ya. Tadi mata tabi gimana? Coba penasaran gue liat mata tabi. Lihat dulu mata tabi ya. Ini ya, soalnya itu ya dia berubah coy. Berubah tergantung dari spirit kalian ya. Ini 3 berarti ya. Ya 3. Oke. Not bad. Semuanya beda coy. Oke, nah ini detail coy ya. Semuanya berbeda coy. Dari tanduknya, dari mukanya. Mukanya mirip-mirip kayak Shukaku tadi sih. Cuman Shukaku tadi kayaknya lebih, mulutnya lebih mingkem gitu ya. Cuman ya ada kayak tanduk kayak gitu. Bukan tanduk, ini kayaknya kuping deh. Ya kayak kuping lah ya. Oke lah, mata tabi so far paling bagus mata tabi sih. Shukaku bentuk spiritnya lumayan bagus sih. Bener-bener mirip kayak Shukakunya, tapi bedanya dia nggak gendut gitu. Kalau Shukaku kan gendut kan, dia nggak coy. Kurus kayak apaan tau lah ya. Oke, kita lihat Isobu dulu. Kalau bentuk ini yang paling bagus so far sekarang Isobu coy. Isobu keren banget anjir. Ininya nih. Wah gila, kece parah sih ininya, gila. Ininya kece parah sih, gue demen banget. Atasnya ada kayak kura-kura gitu ya. Keren banget sih. Oke, kita lihat spiritnya kayak gimana ya. Spirit! Salah cok. Salah tulis cok. Spirit. Kita lihat dulu spiritnya kayak gimana. Spirit Isobu. Wow. Oke. Kayak ini ya, Ninja Turtle ya. Mutant Ninja Turtle. Oke lah. Ini keren sih. Keren sih. Gue approve sih keren. Tapi kepalanya kok ular ya. Emang begitu. Gak tau lah gue ya. Ya ini Isobu. Ya kan Isobu ya, gue kalau gue salah tolong benerin lah ya. Tapi gak usah ngegas guys, benerin ya guys, santuy aja gitu. Karena gue emang selalu salah gitu biasanya ya. Ya udahlah, ini keren sih. Ini keren sih. Mau gue habis, gue rasa dulu. Oke, itu tadi Isobu. So far itu keren sih. Yang bentuk ininya ya, bentuk sebelum cakramotnya keren sih. Coba kita lihat Sun ya. Sun. Sun Gokong. Kita lihat Sun Gokong. Sun Gokong tuh 5 ya. Ekor 5. Wah, gue belum naikin level sama sekali kah? Wah, sayang banget cuy, kita nggak bisa gue belum naikin level sama sekali si Sun ini ya. Masih level 16 dong. Kita nggak bisa ngelihat bentuk dia pas udah apa ya, kayak full jadi kayak itunya kali. Mungkin, aduh, mungkin keren kali ya, gue nggak tahu lah. Ya udahlah ya, kita lihat spiritnya aja coy. Kita lihat spiritnya aja, sorry banget gue nggak bisa ngasih lihat bentuk sebelum cakramotnya. Itu namanya apa ya, bentuk apa teman-teman ya? Ini Sun ya. Wah anjir, keren apa enggak ya? Oke. Lucu sih. Lucu ya, dia lucu sih. Tapi bentuknya bentuk monyet sih emang sih. Oke lah. Good. Masih lebih bagus dibandingkan tikus god ya. Masih lebih bagus ini. Jauh lebih bagus sih.
ikut. Wih gila dia nunduk ke kita dong. Oke keren sih. Keren sih. Gue gak ngapa-ngapain naik level mulu loh. Oke lah. Sebenarnya naik levelnya gak sesusah itu sih. Cuma makan waktu aja itu loh. Oke itu keren sih. Itu keren sih. Ini sama mata tabi nih keren ya. Sukaku oke lah. Cuman gue masih kurang suka aja sih. Isobu gue masih rada-rada kurang suka. Tapi sebenarnya keren juga. Paling keren sekarang si Sun sama mata tabi ya. Sekarang kita lihat ini apa ya? Gue lupa cuy. Koko. Ini Koko. Oke. Kita lihat si Koko. Kita lihat Koko ya. Ini gue masih ingat banget ini Jin Churiki pertama gue nih. Ini Jin pertama gue nih. Kita lihat. Dia berapa ya? Core 6 ya. Oke. Nah, ini nih. Ini ya cuy. Nah, nama bentuknya apa sih yang kayak gini, teman-teman? Enggak tahu gue. Ini keren sih. Dia mirip sama kayak mata tabi, tapi bedanya mata tabi kan dia berdiri gitu ya. Ini enggak, coy. Keren sih. Oke. Kita lihat sekarang lihat spiritnya kayak gimana. Untuk Koko ya. Koko. Kita lihat Koko seperti apa. Koko. Wow, kayak Pegasus. Enggak Pegasus. Apa lu? Enggak ngerti gua apa ini anjir. Hewan apa ini? Ini paling burik sih. Ini paling burik ya. Tapi ya oke lah, daripada tikus god lah ya, mendingan ini gitu kan. Not bad at all. Menurut gue bagus kok. Lumayan lah ya. Tapi gue kurang suka aja sih. Oke. Ini untuk Koko. Kita lanjut lagi coy. Biar cepat aja durasinya. Sekarang kita ke Saiken. Bener gak sih? Gue selalu ketukar antara Saiken sama Isobu aja. Gak tau kenapa. Ini Saiken. Kalau gue salah ya tolong benerin lah ya. Apakah gue udah naikin level ini? Udah kali ya? 7 kan ini ekornya. Yap. Ini ekor 7. Oke lah ya. Warnanya putih gini sih. Oke keren sih. Tapi ininya sama apa sih? Telinganya masih sama apa telinga apa tanduk gua enggak tahu itu ya teman-teman ya. Ekornya juga bagus. Oke, kita lihat sekarang spiritnya seperti apa, oke. Atau lihat bijunya seperti apa. Namanya sih kenapa namanya aneh-aneh gitu. Oke, ini Saiken bener ya. Ini Saiken sih bener sih. Dia kayak snail gitu kan. Oke. Buruk rupa banget ya ini ya. Buruk rupa banget anjir, dia punya tangan, snail tapi punya tangan gitu ya. Dia kayak bekicot tapi punya tangan, cuy. Not bad at all sih. Oh ya by the way, jurusnya berubah apa enggak ya teman-teman? Coba komen di bawah ya. Gue terlalu malas gitu untuk ngelihat satu-satu jurusnya berubah apa enggak ya. Gue pengen ngelihat itu aja sih, pengen ngelihat spiritnya aja. Itu doang yang pengen gue lakukan sekarang ya. Kita lihat Chomei. Kalau misalkan jurusnya ada yang berubah, tolong kasih tau gue di bawah ya. Mungkin nanti akan gue bikin showcase ke kalian juga. Karena jujurnya teman-teman ya, dari Shinobi Life atau Shindo Life yang sebenarnya paling gue suka itu adalah Jinnya. Dari dulu Jinnya keren banget, gue masih inget dulu gue jam 3 pagi apa jam 4 pagi gitu ya, mencoba untuk hunting Jin. Itu waktu zaman belum ada VIP coy. Gue coba untuk hunting Jin sama Festive, sama Darkfly. Itu seru setengah mati sih. Cuman sekarang karena udah punya VIP, apa mungkin gara-gara itu kali ya, pay to win coy. Gara-gara pay to win jadi terlalu easy menurut gue, jadi membosankan gitu. Gue belum naikin level juga. Aduh sorry banget coy. Ini pasti keren sih. Si Chomei juga belum naikin level. Kita kalau gitu langsung lihat spiritnya aja ya. Spirit. Kita langsung lihat aja spirit. Let's go. Mana nih? Waduh. Waduh keren sih ini. Jadi kayak naga cok. Oke. Chomei itu apa sih teman-teman? Serangga kan ya? Serangga apa ya? Kayak apa ya? Kupu-kupu. Bukan ya? Bukan kupu-kupu ya? Apa ya? Gak tau lah gue teman-teman ya. Ini juga ya oke lah ya. Gede sih. Gege sih. Oke lah ya. Not bad at all menurut gue. Cuma masih so far paling bagus menurut gue masih si mata tabi tadi sih. Mata tabi sama si Sun ya. Sun keren banget sih karena bentuknya bagus, segala macamnya bagus. Bentuknya sebenarnya sama aja sih. Ya udahlah ya. Sekarang kita ini nih. Si ini ya. Aduh, gue masih spirit off dulu coy. Sabar. Lupa gue. Spirit off. Sekarang saatnya kita untuk melihat yang ekor 8 ya. Kita lihat Hachibi, oke. Hachibi. Wadaw, oke. Kita lihat apakah kayak gimana dia ekor 8. Wei. Wah, gila keren, cuk. Keren anjir ekor 8 ya. Not bad. Keren sih. Hachibi namanya Hachibi kan ya? Apa gue salah ya? Ah ya udahlah ya. Enggak begitu peduli juga gue soal nama doang ya, teman-teman ya. Enggak usah baper lah, cuma nama doang salah anjir. Ya ini kayak begini lah bentuknya ya, teman-teman ya. GG sih. Oke, kita lihat sekarang spiritnya kayak gimana. Oke, wow, ini keren. Nah, ini keren. Hachibi bener, seingat gue namanya Hachibi dah. Keren sih, ini keren sih. Ini GG sih, bener-bener mirip sama kayak aslinya ya.
Jadi dia punya tangan, tapi walaupun itu tangannya banyak banget, tadi ada berapa ya, aduh keburu abis gitu kan mode gue. Oke, ini paling keren sih. Jujur aja ini paling keren teman-teman ya menurut gue. Sama si mata tabi tadi mungkin sama lah kerennya lah. Dia punya tangannya banyak sih, udah kayak dewa anjir. Keren. Gue approve ini keren sih. Nah ini coy, saatnya kita lihat QB-nya seperti apa ya. Ini gue penasaran sama QB-nya sebenarnya. Gue belum coba dari kemarin. Mana tadi? Tadi superability kan ya? Ya superability. Kita lihat QB ini yang terakhir ya. Tin gak ada. Gue udah coba si Tin gak ada. Oke kita lihat sekarang QB, oke. Apakah QB-nya kece apa enggak, kita lihat ya. Tunggu, gue lihat ini dulu. Dia berubah apa enggak? Oh, salah cok. 4 ya? Wadaw. Oke lah ya. Enggak, kenapa dia bentuknya kayak gini teman-teman? Kenapa warnanya tuh enggak merah-merah kayak yang dulu ya? Yang dulu kan merah-merahnya kayak ada garis-garis, kayak bentuknya daging gitu loh teman-teman, kayak di animenya Percis gitu loh. Apa itu kena copyright juga? Apa gimana, gue gak ngerti. Apa copyrightnya? Tapi kan cuman teksturnya doang gitu ya. Harusnya itu enggak kena copyright ya. Daripada kayak gini nih kayak plastik anjir. Kayak ini apa sih? Kayak Play-Doh. Kalian tau Play-Doh enggak? Yang lilin plastisin. Nah, yang kayak gini nih. Bentuknya sih keren sih. Cuman teksturnya aja aneh gitu ya. Cuma so far oke lah ya. Kita lihat sekarang spiritnya kayak gimana QB, oke. Kurama. Oke. Wih keren sih. Oke lah ya teman. Depannya itu mengingatkan gue kepada tikus god yang waktu itu tuh. Depannya nih. Kalau lihat dari depan tuh. Tikus god. Tikus god yang waktu itu. Tapi ini keren sih anjir. Lihat tuh. Detailnya ya. Terus ada gini-giniannya, terus dia punya janggut, dia punya di lehernya ada rambut-rambutnya gitu. Ini keren sih. Ya ini mirip-mirip kayak mata tabi tadi lah kerennya sih. Tapi ini kayaknya lebih keren sih karena ada ininya nih, gue demen nih. Yang kayak di matanya ini keren banget nih ya, gue demen banget sih. Oke, so far ini paling bagus kayaknya dah. Ini sama Hachibi ya. Oke, gue udah ngeranking nih. Ini Hachibi, lalu tadi si siapa namanya? Mata tabi, lalu Sun. Abis itu mungkin Sukaku juga masih lebih bagus menurut gue. Abis itu Isobu. Abis itu Saiken. Abis itu Chome. Dan yang terakhir Koko kayaknya ya. Yang gue paling tidak suka Koko sih. Aneh banget bentuknya coy. Koko bentuknya paling aneh ya. Ini oke sih. Penasaran gue ada yang berubah gak sih skillnya. Coba kita cek ya. Aduh yang six partnya gue gak bisa nyoba cok. Six partnya sorry banget teman-teman, gue gak bisa nyoba karena masih naikin level ya. Dan gue malas banget sih emang naikin levelnya. Jujur aja gue malas banget naikin levelnya. Gue pengen coba main Tatakai cuy. Ada game baru namanya Tatakai ya, Tatakai Reborn. Nah itu gue pengen coba sih. Oke. Pengen lihat apakah skillnya berubah apa enggak ya. Z. Oke, gue lupa cuy kita bisa naik kayak ginian. Oke, ini keren sih. Oke lah ya. Masih Oke lah. Gak kayak dulu gitu tikus god. Semuanya pakai sama tikus god gitu ya. Kayaknya skillnya nggak berubah teman-teman ya. Kayaknya skillnya sama aja dah. Ya nggak sih, kalau skillnya sama aja, kayaknya gue nggak perlu showcase lah ya. Kalau skillnya sama aja lah. Oke teman-teman, jadi ya itu aja untuk video kali ini. Sorry, waktu itu gue bilangnya gue udah pensi nggak mau buat lagi, tapi sekarang gue buat lagi karena jujur aja gue penasaran banget sama update spirit ini ya, atau biju-bijunya ya, Jinchurikinya ya. Gue penasaran banget cuy sama ini, bentuknya kayak gimana, dan setelah gue lihat ya. Not bad gitu, nggak buruk banget lah. Mereka mencoba untuk ngefix itu, coy. Karena emang permasalahan paling besar waktu pertama kali berubah itu Jinchurikinya ya, atau si bijunya sendiri gitu, bentuknya aneh-aneh, semua kayak tikus god sama semua. Cuma sekarang udah di fix sama mereka dan menurut gua good job, Real Game good job. Setidaknya lu ngerti lah. Oh, emang di situ jeleknya gua rubah gitu ya. Tinggal satu, coy. Ngerubah updatean lo ya, tolonglah update-nya jangan cuman update tools, terus update bloodline, update ability, itu kayak udah nggak ada ininya menurut gua teman-teman, apa ya, udah bosen banget gitu loh. Kalian nggak bosen apa? Kalau gua sih bosen banget ya, jujur aja ya, gua bosen banget sih karena ya update-nya itu doang gitu, kayak nggak ada tujuan lagi gitu selain cuma ngumpulin beginian doang gitu. Kalau untuk konten bagus, gue jujur aja untuk konten bagus. Tapi karena gue ya teman-teman ya, gue pribadi, gue biasanya kalau udah main game itu gue mesti enjoy cuy. Kalau gue nggak enjoy, kalau gue udah bosan, gue udah nggak enjoy, udah gue nggak bakal lanjutin lagi. Biasa kayak gitu. Jadi ya, semoga aja ntar update kedepannya bakal ada yang lebih bagus ya. Gue harap lah teman-teman ya.
gua harap lah ada yang lebih bagus gitu. Mode baru kek. Selain World X gitu, apa ada event-event khusus gitu ya untuk World X atau kayak gimana kek ya. Ya kayak begitulah teman-teman ya. Ya tapi ya udahlah ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Ini udah kelamaan banget gua ngomong sampai 20 menit ya. Pokoknya begitulah teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian. Nanti malam kita akan live untuk ASTD ya teman-teman. Sorry nggak Bloxburg, Bloxburg mungkin besok aja kali ya. Besok Bloxburg, sekarang masih hari Selasa kan ya? Ya sekarang masih Selasa, besok aja untuk Bloxburgnya. Untuk STD nanti kita mainnya 2 jam teman-teman, seperti janji gue karena kemarin gue nggak live ya. Gue pusing banget, parah banget, gue pusing banget pokoknya. Nggak bisa live sama sekali. Gue kemarin gue mencoba berdiri aja tuh berat banget pala gue coy. Ya pokoknya ntar malam kita live-nya 2 jam sebagai kompensasi ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, bye-bye.